Yo, halo semua, kembali lagi di channel Adminnya Desa. Kalian lagi bosan dan kuota internet menipis? Tenang-tenang, ada solusinya kok. Karena di video kali ini saya akan merekomendasikan game Android ukuran kecil terbaik. Yang pastinya game-game ini cocok dimainin saat gabut dan ukuran datanya itu loh. Lumayan kecil, antara 5 MB sampai 20 MB aja. Cilik banget kuih, ra bakal ngentak nih kuota mokah-mokah lho. Penasaran seperti apa daftar gamenya? Langsung saja. Di urutan ketiga di sini adalah game offline yang memiliki ukuran yang paling kecil, yaitu hanya 5 MB. Yaitu adalah game Big Extreme, dengan gameplay 2 dimensi yang cukup lumayan ya untuk dimainin saat gabut. Tapi ya kadang nek main suwe-suwe ya bosen barang sih. Game ini dibuat oleh developer Tyrandroid yang dirilis saat saya masih kelas 6 SD, yaitu tahun 2013. Ya, cukup lama sih ya. Kita lanjut urutan kedua adalah game survival yang mirip Raft, tapi memiliki ukuran yang kecil, yaitu 19 MB. Tapi jangan bandingkan sama Raft yang asli ya. Tapi untuk ukuran segitu masih lumayanlah untuk dimainkan. Game ini dibuat oleh developer Candy Mobile pada tahun 2019 lalu. Oh iya, ngasih lali. Game ini jenenge game Ocean Survival. Dan di urutan ke-1 ini adalah game Ninja Revan yang dilihat ukurannya cuma 16 MB. Yang gameplaynya bisa Anda lihat sendiri ya, seperti apa. Dan game ini merupakan game lama yang dirilis pada tahun 2013 lalu ya teman-teman, yang dibuat oleh developer DevMob. Tentunya game ini adalah game offline. Dan mungkin itulah beberapa rekomendasi game Android ukuran kecil terbaik. Dan bagaimana menurut kalian, bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya.